Saat ini Ibu, kami membawa bantuan sarana sekolah untuk tahun 2021 ini. Kami memberikan sarana UKS, kemudian sanitasi dan peralatan untuk komposter, untuk pengelolaan penghijauan di sekolah ini. Alhamdulillah kami bisa memberikan bantuan ini dalam mendukung penguatan program Sekolah Berhati yang telah berhasil diterapkan, diimplementasikan oleh MA Yapin Desa Cihuni. Semoga ke depan sekolah ini dapat menjadi percontohan untuk dapat menunjukkan pendidikan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Tangerang, khususnya di Tangerang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa memeliharanya dan bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan CSR Sinar Mas Len semakin maju dan semakin bertambah sukses dan membantu ke seluruh pendidikan yang ada di wilayah Tangerang, Kabupaten Tangsel atau kota. Mudah-mudahan semakin maju, semakin pesat, dan rezekinya semakin barokah.